Dari mana Mas? Jabuk. Mas ya? Jabuk juga. Dan pernah ikut tes CAT sebelumnya? Belum. Ikut simulasi di internet? Atau di handphone? Oh, coba itu ya. Mudah-mudahan lah ya. Dan pernah berapa kali tes CPNS? Pertama kali ya, mudah-mudahan sukses lah ya. Ini yang hal yang perlu perhatikan. Serta seleksi CPNS, komunikasi pendidikan. Raja. Pertama, wajib seleksi komputer sesuai jadwal. Bukan jadi dapat KTP, KTP jangan rekaman KTP yang tidak ada bawa KTP karena hilang, itu kan surat keterangan kepolisian, bawa kartu keluarga yang dengan nik sesuai dengan surat SSN dan bahkan dijajah asli. Ini saya asli. Udah berapa kali ikut tes CAT? CAT baru pertama. Baru pertama kali? Ya. Oh, belum pernah sebelumnya. Siap. Baru lulus SMA ya? Ya. Oh, ya mudah-mudahan lah. Nanti tes CAT ini kan masih fresh ya. Fresh graduate kan dari SMA kan? Ya. Belum lulus lah ya. Coba saya tes dulu ya. Pertanyaan ini. Mana lebih berat? 50 kilo kapas sama 50 kilo baja, mana yang lebih berat? Salah. Karena sama berat sama 50 kilo, berarti sama lah beratnya. Aja buat aja, mas. Hah? Kapas? Nah ini tidak salah lagi. Sama. Udah makin salah lagi nih. Alfi Galira. Sama-sama 50 kilo ya, sama-sama berat lah. Walaupun banyak, kalau saya bilang banyaknya, ya mungkin lah banyak kapas lah kan. Bisa satu ini beratnya sih bilang. Muhammad Maulana. Jadi kalian lihat itu yang di lampu merah itu di apa di persimpangan itu ada lampu. Lampu apa? Lampu merah. Itu lah kalian kan. Salah. Merah kuning hijau. Bukan lampu merah aja. Kalau merah kamu nggak bisa jalan. Iya kan? Nah coba. Coba jangan tegang ya. Mudah-mudahan lulus nanti. Siapa namamu? Herlius Bulolo. Dari mana? Bulolo. Nias. Itu KTP-nya KTP mana? Batam. Udah lama di Batam? Baru di tahun. Kerja apa di Batam? Security. Modifikasi kamu ikut ini apa? Hari Wawu. Mengabdi kepada negara ya. Cari uang yang pentingnya tuh. Udah keluarga belum? Belum. Mudah-mudahan sukses. Ikut itu aja jawab pertanyaan fokus Reski ya. Mario. Oke. Mas, dari mana Mas? Dari Batam. Rahman Hussein Nasution. Sudah pernah tes CAT? Sudah. Belum pernah. Yang sama hadir kali. Gitu ya. Ya, mudah-mudahan lah lulus ya. Nah, saya tes dulu nih. Ya, lampu-lampu apa aja yang ada di persimpangan jalan? Lampu merah. Salah. Merah kuning hijau lah kan. Bapak enggak menyebutkan warna. Loh, lampu-lampu apa yang ada di persimpangan jalan? Ini kok tes psikologis juga itu. Iya. Ronggur Dwi. Masnya dari mana? Dari Tanjung Karimun. Kapan nyampe Tanjung Pinang? Tadi. Tadi. Oh, cepat ya berarti ya pagi tadi ya. Iya. Berapa kali tes CAT? Dua kali. Pertama gagal di mana? Keberkasan. Keberkasan belum tes CAT tadi. Udah, Pak. Udah. Pertama, Mas. Tes CAT sudah lulus. Ah, lulus. Oh, lulus. Nah, oh, mudah-mudahan lulus juga nih ya. Iya, nah, coba saya tes dulu lah. Mana yang berat? 50 kilo kapas sama 50 kilo baja. Kapas. Hah? Berat kapas? Ya. Alah kamu, ya, sama berat lah. Sama berat. Ya sama 50 kilo gimana? Logikanya tuh. Ya. Itu coba dibilang mana berat 50 kilo berat apa kapas sama 50 kilogram baja ya sama 50 kilo oh, iya. Simple pertanyaannya cuman ya tapi itu ya coba coba
ini informasi pada kalian, memang sedikit yang lulus sebenarnya. Dari 198 yang lulus cuma 18 orang. Tapi jangan pula takut. Nah, jawab aja. Yang penting pikiran jangan harus fokus ya. Oke ya. Mas, dari mana? Dari mana? Pinang. Pinang ya? Oh, udah berapa kali tes CAT? Sekali. Wah, pengalaman ya. Udah pernah belajar berarti di internet kan ada tuh simulasi-simulasinya, udah coba? Udah coba. Yang sudah pernah. Oh, udah, tapi gak ada CAT belum ya? Udah juga, tapi paling dikit. CAT berarti yang udah pernah berarti? Yang 2014. Gak lulus CAT-nya. Jatuhnya di mana? Di TKP ya? Satu lagi betul soalnya. Ini saya coba tanya nih ya. Kita saja nih. Coba bandingkan mana lebih berat, 50 kilo kapas sama 50 kilo baja. Mana lebih berat? 50 kilo kapas dengan 50 kilo baja. Mana lebih berat? Baja. Salah kamu. Jawabannya sama berat lah. Sama-sama 50 kilo. Iya betul kan? Betul enggak? Itu coba salah satu menjebak itu. 50 kilo kapas sama 50 kilo baja. Ya sama-sama 50 kilo, sama berat lah. Nah itu coba pikir. Ya. Itu pengalaman aja ya. Motivasi kamu jadi PNS apa? Ya, saya pengen ya. Sudah berkeluarga ya? Oh, bisa. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.